200 gram. Ini yang ukuran terbesarnya 6.000. Untuk ukuran 6.000 ini dibanderol di harga 115 ya. 115.000 teman-teman ya. Daido Sander ini dapat bonus handle yang pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, di depan saya sudah ada salah satu produk dari brand bandel di Indonesia. Yaitu brand Daido ya teman-teman. Ini di seri reel spinning, reel murah buat mancing asik, mancing happy, mancing santai teman-teman. Jadi nanti ini cocok buat teman-teman yang sedang cari reel dengan harga yang murah, yang bisa dipakai untuk mengisi waktu luang atau waktu libur teman-teman ya, untuk mancing pas hari libur ya. Ini di depan saya sudah ada reel Daido Sander teman-teman ya. Nih, kalau ukurannya ini lengkap ya, ada di Daniel Pancing ukuran lengkap dari 1000 sampai 6000 teman-teman. Tapi di sini kita bahas ukuran 1000 dan 6000 ya, terkecil dan terbesarnya. Untuk bentukan dusnya dia seperti ini. Ini ukuran 1000 teman-teman. Dia warna coklat ya. Dusnya seperti ini. Ada tertulis Daido Sander. Oke, ada spesifikasi di samping nanti kita bahas. Dan ini ukuran 6000-nya. Gede dia. Oke, info bocoran harga ini dibanderol murah teman-teman, mulai dari harga 90.000 sampai 115.000 ya, di ukuran terbesarnya 6.000 kalau saya tidak salah. Nanti buat teman-teman yang berminat dengan reel ini, seperti biasa langsung hubungi saja kontak di awal video atau bisa langsung cek link pembelian di kolom deskripsi. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung gaskan, kita lihat seperti apa bentukan reel Daido Sander. Kita buka dulu ukuran 1000 teman-teman. Nah ini dia, di sini saya mendapatkan reelnya dengan kantong plastik ya, sudah terlihat sekilas ada warna merah di bagian spool. Seperti biasa Daido selalu memberikan free atau bonus handle ya teman-teman. Oke, dan kosong, tidak ada apa-apa lagi di dalam dusnya. Oke, ini dia teman-teman. Reel ini belum screen handle atau belum power handle ya, sesuai dengan harganya yang murah teman-teman. Tapi murahnya nggak murahan ya, yang pasti produk dari brand bandel di Indonesia nih, Daido. Jadi ini Daido Sander, dan ini juga belum one way ya, dia masih ada celah, masih ada jeda teman-teman. Tapi menurut saya jeda ini juga nggak begitu berpengaruh ya buat mancing, tetap bisa buat mancing, hanya bedanya dia hanya ada seperti ini ya jeda. Nah ini juga nggak begitu masalah sih kalau untuk mancing, hanya ketika teman-teman mancing mungkin pas ingin gentak, ingin hook up, hanya ada sedikit pergerakan ini rotor ke belakang cetak seperti ini. Selebihnya nggak ada masalah ya. Ini putaran halus ya, super halus, dan untuk bentukannya juga ini keren nih. Untuk spool aluminium pasti ya. Ya, untuk otomatisnya teman-teman. Nah, ini. Oke, jadi ini masih menggunakan sistem kuncian handle dari samping seperti ini, teman-teman, ya. Jadi mancing nggak harus mahal. Kalau teman-teman punya budget 100.000, teman-teman juga sudah bisa mendapatkan reel. Tinggal nanti teman-teman belikan joran juga. Dengan joran-joran yang murah tapi nggak murahan juga banyak. Teman-teman bisa cek juga di video-video saya sebelumnya. Kita sudah banyak bahas mengenai reel piranti, peretan pancing dengan harga yang murah tapi recommended. Oke, ini dia Daido Sander, ukuran 1000 teman-teman. Didominasi warna hitam merah. Oke, ini bentukan rotornya terlihat sangat rigid ya, keker bentukan rotornya. Bagian depan, belakang. Oke, sini tertulis 6 bearing ya. Lalu dragnya ini maksimal drag 7 kg. Oke, ini ukuran 1000 ya teman-teman. Jadi mulai dari ukuran 1000 ini dibanderol di harga 90.000 saja. Daido Sander ini cocok buat teman-teman yang hobi mancing kolaman ya. Pas hari Sabtu atau hari Minggu teman-teman libur kerja,
libur sekolah. Ini cocok juga nih buat kantong pelajar yang mau mancing asik. Ini bisa dijadikan salah satu referensi buat pilihan Daido Sander ini ya. Tinggal teman-teman nanti pasangkan dengan joran panjang 150 atau 165 ya. Ini cocok reonya. Cari joran yang warna merah. Jadi serasi warnanya. Biar kinyis-kinyis. Oke, ini Daido Sander ya teman-teman, ukuran 1000. Kita nggak usah terlalu bahas lebih jauh ya. Yang pasti ini spesifikasinya dia belum one way, masih ada jeda, tetapi nggak begitu pengaruh ya. Menurut saya nggak pengaruh sih, buat mancing tetap masih bisa teman-teman. Dan di sini juga Daido sudah memberikan bonus handle. Ya, jeda di sini hanya ketika teman-teman gentak ya, ketika fight saja sih sebenarnya hanya itu. Ada sedikit pergerakan rotor ke belakang seperti ini. Oke, ini ukuran 1000. Sekarang kita lihat ukuran 6000-nya, teman-teman. Nanti kita timbang beratnya, kita bahas spesifikasinya. Nah, ini gede nih ukuran 6000-nya ya. Sama, ini Daido juga memberikan free handle, teman-teman. Bonus handle. Ya. Kita taruh. Nah, ini kita geser 1000-nya. Nah, ini bagong. Gede, teman-teman. Ukuran 6000-nya. Jadi ini handle-nya masih sistem lipat seperti ini. Nah, nih teman-teman ya. Ketika teman-teman mau pakai tinggal dorong keluar seperti ini. Nah, dia sudah terkunci. Nih, putarannya enak putarannya, teman-teman. Halus ya. Nah, ini suara clicker. Oke. Ini Daido Sander 6000, teman-teman. Oh, gede dia. Oke. Ini buat mancing di laut nih. Mancing dasaran ya, mancing hore, mancing happy. Bisa teman-teman pasangkan dengan joran panjang 180 nih ya. 180 atau 2 meter 10 bisa ya dengan LB 15 LB atau 17 LB ya, teman-teman. Daido Sander. Jadi sekarang kita timbang beratnya ya. Ukuran 6000 nih ya, teman-teman. Ini beratnya 398. 398 gram ukuran 6000-nya, dan ukuran 1000-nya, ukuran terkecil 200 gram ya. 200 gram. Ini yang ukuran terbesarnya 6000. Untuk ukuran 6000 ini dibanderol di harga 115 ya. 115.000, teman-teman ya. Daido Sander ini dapat bonus handle yang pastinya. Oke ya, sekarang kita bahas spesifikasinya. Di sini tertulis Sander 1000 ya, 6 ball bearing, grafit Kevlar, body rod dan rotor. Jadi untuk body dan rotor, reel ini menggunakan grafit ya bahannya, teman-teman. Lalu interesting left right handle. Handlenya bisa di kanan, bisa di kiri. Tergantung teman-teman, biasa pakai kanan atau kiri ya kalau mancing. CNC cut zinc alloy main gear, brass pinion gear, one touch handle, test drag 7 kilo, anodis aluminium spool, high precision line oscillation system, high precision structure for smooth for smooth cranking feel. Ya, dia putarannya halus kok ini, teman-teman, walaupun murah, nggak nyampe 200.000, nggak nyampe 150.000, malah ini ukuran 6.000 cuman 115.000. Daido Sander ya. Yang pasti ini produk dari Daido ya, salah satu brand bandel di Indonesia untuk peralatan pancing Daido. 6.000-nya cocok nih buat teman-teman yang hobi mancing di laut, mancing dasaran. Oke, selebihnya tinggal nanti kembali ke perawatan ya. Walaupun murah, dengan harga yang sangat murah, kalau teman-teman rajin dirawat ya, insya Allah bakal awet teman-teman ya untuk reelnya. Jadi tinggal waktu nanti yang menentukan. Kalau memang teman-teman rajin, yang pastinya awet sih kalau untuk peralatan pancing. Teman-teman mau beli yang mahalnya kayak apa juga, kalau nggak dirawat ya wassalam. Oke ya teman-teman, mungkin hanya ini saja info terkini video terbaru masuk produk dari Daido berupa reel murah lagi, reel spinning.
buat menemani teman-teman yang ingin mancing happy, mancing asik, mengisi waktu liburan ya, ada Daido Sander ini. Bisa dipakai di kolam, di sungai, di rawa-rawa, di laut, bisa juga, tinggal hanya lebih ekstra perawatan kalau teman-teman pakai buat mancing di laut. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan tetap salam, Wani Poncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.